Ustaz, bolehkah kita bekerja sama dengan jin? Habiskah manusia untuk diajak kerja sama? Sehingga harus kerja sama dengan jin? Tidak boleh, tidak boleh. Ya. Ya ma'syaral jinni qad istamta'tum minal ins wa qala awliya'um minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'dhin wa balaghna ajalan alladhi ajjalta lana. Ya. Pada hari kiamat kelak Allah akan mengumpulkan manusia dan jin. Maka Allah berkata, wahai jin sekalian, sungguh kalian telah telah banyak menyesatkan manusia. Maka manusia berkata dari penolong-penolong jin, ya Rabb kami, kami dahulu saling istimta, saling menyenangkan. Menyenangkan bagaimana? Jin melayani manusia, manusia memberi ketundukan kepada jin. Ya, jin itu sangat senang untuk diagungkan. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Jin, kata Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan dahulu ada sekelompok laki-laki dari manusia minta perlindungan kepada sekelompok jin, maka semakin menambah kesombongan para jin. Disebutkan dalam buku tafsir, baik tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir. Dahulu orang-orang Arab jahiliyah, kalau mereka melewati suatu lembah, mereka berkata, na'udhu bi sayyidi hadal wadi min sufahai qawmihi. Kami berlindung kepada bos jin di lembah ini dari gangguan anak buahnya. Setelah dia mengucapkan demikian, maka tidak ada yang ganggu dia. Tapi itu adalah kesyirikan. Menjadikan jin semakin sombong, semakin angkuh. Ini adalah kesyirikan. Maka tidak boleh seorang ya bekerja sama dengan jin, sengaja bekerja sama dengan jin, ya, tidak boleh. Ada yang mengatakan, Ustaz, tapi kalau jinnya muslim, dari mana kamu tahu dia muslim atau tidak? Zahirnya, Ustaz. Bagaimana zahirnya enggak kelihatan? Ya, kalau manusia bisa kita cek zahirnya, dia ke masjid, dia ke ini. Jin dari mana ente cek, ya? Ya. Apalagi Nabi berkata tentang setan kata Nabi, "Shadaqaka huwa kadzub." Setan itu benar kali ini, tapi biasanya dia berdusta. Dan kita menutup pintu-pintu ini, ya. Jangan kita buka pintu-pintu ini. Ya, saya kemarin baru dari suatu daerah, saya ceramah. Di sana banyak bentuk kerjasama dengan jin. Di antara cerita yang lucu, ya. Jadi ada kawan, kawan ini juga ustaz, ya. Cerita. Jadi dia punya paman. Dia punya paman, ya. Suka mengajarin ilmu, tapi orang kalau mengambil ilmu harus bayar mahar. Harus bayar mahar. Ada sepupunya ingin diajari supaya bisa pintar ngomong. Jadi ada wirid-wirid tertentu, ada ritual-ritual tertentu supaya pintar ngomong. Kata pamannya, silakan, tapi maharnya 10 gram emas. Akhirnya sepupunya ini, padahal pamannya sendiri, sepupunya datang, kasih 5 gram emas. Nanti 5 gramnya belakangan. Akhirnya omnya ngajar, pamannya ngajar, dan akhirnya dia pintar ngomong. Dia pintar ngomong. Setelah pintar ngomong, yang pertama kali dikibulin pamannya sendiri. Sehingga dia pintar ngomong, 5 gramnya gak dibayarin, sampai sekarang katanya. Kemudian pamannya ditipu kedua kali. Paman mau gini, mau enggak, mau kerja. Dia pintar ngomong, akhirnya dia banyak nipu orang. Gara-gara pintar apa? Ngomong, seakan-akan menghipnotis. Itu pakai ilmu. Ilmu tersebut dibayar dengan 5 gram emas. Yang pertama dia bohongin, gurunya sendiri. Saya dengar ceritanya ketawa. Jadi seperti itu. Itu apa namanya, kerjasama dengan jin. Kerjasama dengan jin. Cerita kedua dia cerita juga. Jadi kakeknya punya pisau. Pisau ini pisau yang luar biasa sakti. Kakak dia juga seorang ustadz pergi ke suatu pondok. Pondok itu ingin diserang oleh sebagian preman-preman dari daerah yang sama. Ingin datang dari daerah yang sama. Akhirnya kakaknya ini jengkel. Dia pulang kampung, dia ambil itu apa namanya pisau kakeknya. Pamannya udah ngaji. Ya apa? Kakaknya udah ngaji. Dia juga udah ngaji ustadz, ya. Dia bawa apa namanya pisau tersebut. Pas tiba-tiba preman-preman tersebut datang dari kampung yang sama. Dia bilang, kalian mau lawan saya? Ini pisau saya ambil dari kampung saya. Ayo, berani nggak? Nggak ada yang berani. Gak ada yang berani, takut sama pisau tersebut. Akhirnya pisaunya lupa dia bawa pulang. Kakeknya di kampung sakit-sakitan, gatal-gatal, bengkak-bengkak. Kata dia, mana itu pisau, tidak dikasih makan, saya kesakitan sekarang. Suruh bawa pulang, subhanallah. Jadi seperti itu, jadi jinnya harus dipelihara harusnya. Khodam dipelihara, dikasih mahar, dikasih macam-macam, ada wirid-wirid tertentu. Ini semua wirid-wirid bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW.
Jadi saya katakan, jangan membuka pintu kerjasama dengan jin. Kalau ternyata kerjasama dengan jin boleh, maka yang lebih utama Nabi dan para sahabat bekerja sama dengan jin. Mereka sangat perlu dengan jin dalam perang Badar, dalam perang Khandaq, dalam perang Uhud, dalam perang-perang yang lainnya. Namun mereka tidak pernah bekerja sama dengan jin. Wallahu ta'ala alam bisawab.